Seru ini. Lu gantian. Kasihan Pak Jokowi ini, Pak. Iya. Di semua orang minta boncengan ini. Kasihan Pak Jokowi ini, Pak. Dibonceng terus Bapak ini. Sudah pernah ketemu Pak Jokowi, Pak? Belum. Belum? Belum pernah ke istana. Wah. Bapak ingin ketemu Pak Jokowi nggak? Boleh, boleh diatur. Nah, kalau ketemu Pak Jokowi, nanti Bapak mau ngomong apa, Pak? Wah, selamat pagi. Selamat pagi. Ah, itu joknya miring, dong. Wah. Hati-hati. Bapak udah dibonceng Pak Jokowi belum? Hah? Di mall lain sudah. Di mall lain sudah. Wah. Pak Jokowi ini senang sama rakyat. Bapak kan sudah pernah berfoto dengan Pak Jokowi nih, walaupun baru dengan replikanya gitu ya, Pak ya? Iya, iya. Kalau nanti beneran ketemu Pak Jokowi, Bapak mau bilang apa, Pak? Oh, selamat bekerja. Selamat bekerja dengan baik, Pak Jokowi. Terima kasih atas selamanya Bapak jadi presiden untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kalau Ibu gimana, Bu, kalau ketemu Pak Jokowi? Mau bilang apa sama Pak Jokowi? 5 tahun lagi. Mana, Bu? 5 tahun lagi, Pak. Oh, Ibu pingin Pak Jokowi 5 tahun lagi gitu. Sudah habis foto dengan Pak Jokowi ini. Kasihan Pak Jokowinya nih suruh bonceng terus dari tadi ini. Wah, Ibu udah belum? Wah, sekarang bertiga ini. Wah, tambah berat nih beban kerja Pak Jokowi ini. Bagaimana rasanya setelah dibonceng Pak Jokowi, Bu? Lumayan, Pak. Bentar lagi boncengan kalau nggak sekarang. Oh, gitu ya. Memang Ibu penggemarnya Pak Jokowi? Iya. Kenapa kok senang sama Pak Jokowi? Apa, Bu? Pak Jokowi itu peduli, Pak, sama rakyat gitu loh. Selain itu apa? Hah? Itulah, Pak. Kita pengennya dia kembali lagi jadi presiden. Oh, gitu. Benar. Kalau Bapak ya mau foto juga nih, Pak. Boleh, boleh. Apa Bapak ingin berfoto dengan Pak Jokowi nih, Pak? Iya, karena beliau merupakan pemimpin yang terbaik di Indonesia. Oh, begitu. Ya. Harapan Bapak bagaimana, Pak? Kedepannya untuk pemilu 2019. Bahwa pemilu 2019 ini, ya kita kasih kesempatan lah kepada Pak Presiden Jokowi, Bu Peri, karena beliau sudah terbukti bisa membawa Indonesia lebih maju. Kita lihat pembangunan di segala lini, termasuk infrastruktur, dan juga bendungan-bendungan untuk petani, dari mulai Sabang sampai Merauke, sudah sangat maju sekali. Daerah-daerah perbatasan juga sudah banyak dibangun, termasuk di daerah timur, Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan lain-lain. Pak Jokowi kan kelihatan sangat dekat dengan anak muda, orang bilang tuh generasi milenial. Ya. Apakah Pak Jokowi itu benar-benar sudah mewakili generasi milenial nggak, Pak? Iya. Nah, kita lihat dia pakaiannya, juga kendaraannya, ya naik super yang biasa dipakai oleh kaum milenial. Bapak udah pernah nyoba belum anu touring sama Pak Jokowi ini? Berapa kali kita ada melihat beliau, jadi dan ingin memang ikut touring kepada beliau. Wah, luar biasa. Bagaimana rasanya touring? Touring sama Pak Jokowi rasanya gimana, Pak? Sangat bagus, sangat indah. Nah, Bapak kan pernah touring nih sama Pak Jokowi. Iya. Kalau misalnya ketemunya jam makan siang gitu ya. Pak Jokowi makannya biasanya di mana itu, Pak? Iya, kelihatannya beliau sangat sederhana. Ya, memang karena beliau terlahir dari keluarga sederhana. Jadi baik hidangan maupun santapannya, dia tidak memilih-milih makanan yang mahal-mahal. Selalu di warteg pun dia mau makan, dan di pinggiran pun dia mau makan. Wow. Karena dia merayat sekali. Nah, begini, Pak. Kalau 2014 kan masih ingat nih, ada Pilpres. Waktu itu Bapak milih siapa, Pak? Milih Pak Jokowi. Nah, 2019 pasangan Pak Jokowi kan beda dengan 2014. Ya. Bapak tetap dengan Pak Jokowi atau pindah ke lain hati nih, Pak? 2019 Ibu nyoblos siapa? Oh, Pak Jokowi lah jelas. Ah, tetap Jokowi. Sekali Jokowi tetap Jokowi. Iya, karena kita mau dia dua periode. Jadi tetap Jokowi dua periode.